Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ebrok Channel. Dan bagi pemirsa yang sudah mensubscribe, selamat datang kembali di channel saya, Ebrok Channel. Kali ini saya akan mereview tentang mobil idola saya waktu saya muda. Setelah baru berapa tahun menikah gitu, mobil ini mobil Honda Accord tahun 2008. Waktu itu saya baru 4 tahun menikah, berarti saya lihat mobil itu pertama kali yaitu dipakai oleh Bupati Cirebon untuk mobil dinasnya, dan saya lihat itu mobil menurut saya mewah sekali, dan itu jadi idola saya lah saat itu. Saya tuh berdoa kira-kira tuh kapan saya bisa punya, berdoa juga ingin memiliki mobil itu. Dan alhamdulillah setelah sekian tahun, walaupun belum memiliki itu, saya ada kesempatan untuk mencoba bagaimana rasanya mengemudikan mobil Accord tahun 2008 itu. Itu tahun 2008, sekarang 2022, berarti 14 tahun baru terlaksana mengendarainya. Tapi it's okay menurut saya, walaupun sudah 14 tahun terlihat masih gagah, masih mewah mobil itu. Menurut saya masih mewah, dan tidak malulah untuk disandingkan dengan mobil LCGC yang sekarang, atau city car itu yang sekarang sih insya Allah masih nggak malu itu kan, masih ada aura tersendiri lah, di kelasnya kan beda. Nah, untuk spesifikasi sendiri mobil itu saya nggak begitu paham, cuma kemungkinan kayaknya di 2400 cc. cuman waktu saya coba itu yang saya rasakan mobil enak pas dalam kota, tapi saya nggak jauh, hanya berapa meter saya tarik itu untuk ngambil 60 untuk ngambil angka 80 kilo itu cepat enak gitu. Dan mobil ini emang kelasnya Accord beda ya, dibanding dengan mungkin kelas Civic atau yang lain. Jadi dia lebih empuk, lebih kedap suaranya, lebih kedap. Jadi setelah kita masuk kabin, tutup semua, kita nyalakan, itu benar-benar kedap. Ya nggak jauh lah dengan Mercy gitu loh. Jadi intinya saya sudah merasakan dan saya ceritakan ke pemirsa. Ya walaupun mungkin bagi pemirsa ada sebagian, nah itu sudah mobil tua, sudah mobil kuno, apalagi yang terbaru mungkin, tapi untuk kelas saya yang segini itu mobil masih mobil wah, masih mobil mewah, begitu pemirsa. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan saja videonya berikut. Inilah Honda Accord 2008 VTIL kalau nggak salah. Tampak samping kelihatan mobil masih sangat terawat, cat juga masih mulus, dari depan samping masih terlihat mewah. Kalau dari belakang juga masih mulus sekali catnya, walaupun usianya udah 14 tahunan kalau nggak salah, 2008 menuju 2022, 14 tahun, tapi masih terlihat elegan, masih sangat mulus sekali. Daleman tuh masih terawat. Pemiliknya mungkin sangat memperhatikan. Ini bagian mesin juga tuh masih terlihat, masih mulus. Kap mesin apa belum cat ulang. Mesin juga rapi, bersih. Sangat terawat mobil ini. Masih enak untuk dilihatnya pemirsa.
kita masuk bagian interiornya. Interior pastinya rapi, rapi sekali. Kita coba nyalakan. Kilometer juga masih sedikit. Ini untuk AC auto. Ini untuk nyetel tip atau radio. Ini panel-panelnya. Ini untuk mengatur kecepatan angin atau blower daripada AC. Nah, ini untuk auto supaya langsung dingin. Nah, ini untuk menguranginya. Semua sudah digital semua, pemirsa. Mobil daleman juga masih rapi, backlighting. Ini jok elektrik. Mangga. Sudah joknya udah elektrik. Warnanya juga bagus interiornya. Kalau hitam kayaknya kurang ya. Kalau ini bagus, warnanya krem. Pas, saya suka mobil ini nih. Semua masih rapi, pemirsa. Nah, ini untuk tempat naruh minuman, tinggal pencet seperti ini. Ini tinggal kita tarik ke atas tuh, seperti itu, untuk naruh receh atau apa mungkin. Panel-panel kayunya juga masih bagus. Ini untuk rokok. So, masih terawat mobil ini, masih sangat bagus. Oke, sekarang kita test drive mobil ini ya, pemirsa. Tuh, tidak ada suara. Sangat kedap di dalamnya, walaupun udah 14 tahun usianya. Saya kebayang barunya seperti apa ya. Tuh, kita bawa jalan. Tes kemudi enak. Sangat kedap, pemirsa, sangat kedap. Makanya kalau kata teman-teman saya sih, mercinya Jepang itu di Accord ya, mungkin juga kalau zaman dulu ya. Zaman sekarang sih udah ada Camry, apa saingannya banyak. Kita coba dalam kota ini, kota Kabupaten Cirebon, namanya Sumber, daerah Sumber, kota Kabupaten Cirebon. Lampu merah. Benar-benar mobil enak, bagus, mesin masih enak ya. Beginilah suasananya, pemirsa, kota kami. Ini kebetulan kamera mainnya anak saya, pulang sekolah saya suruh jadi kamera. Jadi kamerawati karena anak saya perempuan. Ini taman Kota Sumber. Kita masuk komplek perkantoran Pemda Kota Sumber. Saya mau tes kecepatannya. Enak. Nah, kita tarik meja dari sini. Responnya enak, cepet sekali, pemirsa. Mantap mobil besar ini.
Lalu kita belok lagi. Nah, sekarang kita coba di jalan yang rusak ya pemirsa ya. Suspensi sama itunya gimana? Tuh, enak pemirsa, empuk. Empuk benar. Dan stabil mobil ini. Tuh, enggak kerasa. Ya, benar kata orang, seperti Mercy. Cuman kalau kata anak saya sih masih lebih enak Mercy, tapi ya tergantung orangnya juga ya. Tuh, ini jalan sengaja saya pilih jalannya yang rusak menuju rumah saya ini. Mau nyoba ini, suspensi mobil ini. Karena kebetulan sama rekan saya suruh nyoba karena dia tahu saya pengen sekali punya mobil ini. Ini jalan menuju ke rumah saya di kampung pemirsa. Jalannya juga kecil, rusak lagi. Kecuali lewat jalan satunya agak mending. Ada WA masuk. Untuk papasan mobil. Jadi kalau papasan salah satunya harus ngalah nih pemirsa karena jalannya kecil. Tapi sudah ada pemini. Aduh. Tinggal belok kanan. Kurang lebih 1 kilo udah sampai rumah saya. Tapi pas belok kanan ini jalannya jauh lebih hancur lagi pemirsa. Nanti kita saksikan ya pemirsa deh. Terus ini masih benar, bentar lagi nemuin jalan hancurnya. Cuman jalannya kecil misalnya. Jadi kalau papasan mobil dengan mobil itu salah satu harus ngalah. Tuh sudah mulai nih jalan hancurnya nih. Ya karena musim hujan juga pemirsa. Jadi jalan tuh di sini kerasa hancur. Tapi benar suspensinya enak. Mobil ini enak suspensinya. Untuk mobil tahun 2008 ya sangat-sangat mantap lah menurut saya. Ya karena mungkin di zamannya mobil ini kan mobil mewah ya pemirsa. Jadi otomatis suspensi apa juga enak. Nah, di sini hancur sekali pemirsa. Oh, tetap nggak goyang kamera juga, nggak terlalu goyang pemirsa. Ya, pemirsa tadi udah sama-sama kita saksikan videonya dan bagaimana keadaan di kabin. Mungkin pemirsa bisa mendengarkan dari suaranya itu benar-benar kedap, bagus sekali kedapnya. Walaupun usia mobil itu udah 12 tahun, kebayang nggak? Kalau posisi masih baru pasti lebih nyaman dan lebih itu lagi. Dan untuk suspensi saya rasa mobil itu enak. Pemirsa saksikan sendiri di video saya. Kita coba di jalan kotaan ya otomatis enak. Sampai ke kampung-kampung masuk ke tempat saya pilih jalan yang rusak. Jalannya yang rusak. Itu enak. Mobil enak, empuk sekali ya pokoknya tidak kecewa lah. Jadi menurut saya, feeling saya ya nggak rugi berarti ya, saya nggak salah berarti suka ke mobil itu. Cuman kebetulan belum rezekinya belum nyampe ke situ atau belum gimana, jadi saya belum sempat memiliki mobil itu. Nah, tapi setelah saya review, setelah saya ikut mengendarai apa ya, alhamdulillah Allah udah ngasih kesempatan saya untuk menikmati mobil itu dan saya rasakan enak mobilnya ya, mantap lah. Jadi dengan harga mobil yang kisaran variasi ya untuk tahun 2002 ini ada yang
bilang 120 ke atas sampai 130, ada yang cuma 100 ke atas, saya juga nggak begitu paham pasarannya. Tapi dibanding mobil LCGC atau city car, ya kalau saya yang penggemar mobil bongsor, mobil besar, ya sukanya Accord. Satu, kita nongkrong dimanapun tidak terlalu memalukan lah, walaupun udah usianya 14 tahun tapi masih kelihatan mewah, masih ada prestis tersendiri lah, masih ada aura-aura tersendiri di mobil itu, gagah, apalagi warnanya hitam lagi kayak mobil-mobil pejabat gitu. Jadi intinya yang saya rasakan saya kendarai itu bener mobil asik untuk kita miliki gitu loh. Jadi ya sama-sama ini aja, barangkali pemirsa juga pengen apa, udah merasakan mobil itu bagaimana nikmatnya, mungkin pemirsa juga tahu, dan mungkin banyak lagi pemirsa-pemirsa yang lain mobilnya jauh lebih mudah dari mobil itu, saya yakin itu. Jadi pada intinya mobil itu saya berikan nilai bagus, masih layak lah dipakai, dan mudah-mudahan saya kalau ada rezeki pun saya kayaknya ada minat untuk membeli mobil itu. Oke, untuk mempersingkat waktu dan udah sama-sama kita saksikan videonya pemirsa, jadi itu aja review dari saya tentang Honda Accord tahun 2008. Untuk tipe VTI atau VTIL saya juga nggak begitu paham, mohon maaf pemirsa, jadi saya belum mempelajarinya. Cuman ini spontan saja, ada teman meminjamkan mobil itu ke saya, kata saya, pas teman main, saya, loh mobilnya ini mobil idola saya, kata saya, dari dulu saya pengen memiliki ini, tapi kebetulan rezekinya belum nyampe ke situ. Nah sama teman saya, udah saya coba. Nah saya coba test drive sama anak saya, dan ya alhamdulillah sudah terlaksana mengendarai mobil itu. Jadi sekali lagi, mobil itu enak dan mudah-mudahan suatu saat saya atau pemirsa juga bisa memilikinya. Begitu saja pemirsa, review tentang mobil Accord tahun 2008. Semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa, juga bagi saya khususnya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang ya masih kaku atau apa penyampaiannya, maklum saya belum begitu terbiasa dengan kamera. Jadi begitu saja pemirsa, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.